Kalau mereka sujud bukan hanya kepala mereka berbekas Tempat sujudnya cekung Pak Batu Satu orang ahli zikir dari kalangan Bani Israel Dia sanggup duduk berzikir Dari Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri Luar biasa mereka itu umat Umur mereka panjang, ibadahnya banyak Tapi Allah tidak katakan Bani Israel sebagai khaira umat Kita umur kita 60-70 tahun Tapi Allah katakan kita sebagai khaira umat Kenapa? Alasannya ini dakwah. Dulu ternyata Bani Israel itu tidak diperintah dakwah. Yang berdakwah cuma nabi-nabi saja. Banyak nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabinya mau meninggal dunia, diingatkan kaumnya, dikatakan, "Wahai kaumku, setelah aku mati nanti, Allah hantar nabi yang baru. Kalian ikut nabi itu." Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun kenabian meyakinkan seluruh sahabat, "Setelah aku Nabi yang ba'da." Tidak ada lagi nabi setelah aku. maka kerjaku menjadi kerja kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Surah Yusuf tu Allah katakan. -kata, Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, inilah jalanku ajak manusia kepada Allah. semua bisa menjadi sarana dakwah. Ya, gunakan seluruh potensi yang ada untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah, itu itu di sana apa? Dakwah itu bukan hanya di masjid saja. Ya, dakwah itu siraj. Siraj munira kata Allah. Lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada apa? Cahaya lentera akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Nah itu Pak. Jadi Bapak jangan usah takut dengan maksiat Pak. Kalau nampak nih orang Bapak ah, datang di sana. Jadikan tempat-tempat maksiat menjadi majelis-majelis ilmu. Amin. Baik, Hadirin sekalian. Tadi saya Syakir baca ayat ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijas jaslin nas. Kalian kata Allah, laki-laki dan wanita adalah The best of nation nah, itu, bahasa di diterjemahannya begitu, Khaira umat, umat yang terbaik sebaik-baiknya umat. Maknanya, tidak ada umat yang lebih baik daripada kita. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, nah, maka kita mesti berpikir bagaimana mendatangi dan memberi manfaat untuk mereka semua, untuk manusia semua. Seandainya di bulan ada manusia. Maka dari masjid ini harus berpikir bagaimana membawa manfaat ke bulan. Ya Pak. Kalau di, di bulan tuh ada manusia Pak, ya. sudah pasti ada rumah makan padang di bulan Pak. Betul nggak? Nah, itu orang kampung saya tahu cuma memikirkan manfaat bagaimana orang makan enak. Tapi bukan manfaat itu yang dimaksud ayat ini. Apa manfaatnya? Tak muru nabil ma'aruf munkar. Ajak manusia kepada kebaikan cegah dari kemungkaran wa dan ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Nah, itu iman tuh setelah dakwah, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar wa Pertama kali saya dengar ayat ini dulu di Bali, Pak, 23 tahun yang lalu. Saya mulai mentadaburi ayat ini. Kenapa Allah menyanjung kita dan mengatakan kita sebagai khaira umat? Why? Kenapa hmm. Pak? Pernah nggak bapak-bapak berpikir, ibu-ibu berpikir? Kenapa Allah katakan kita sebagai khaira umat? Hmm. Kenapa bukan umatnya Nabi Musa AS, Bani Israel, atau umatnya Nabi Isa AS? Hmm. Ya? Kalau umatnya Nabi Musa AS itu hadirin sekalian, umur mereka sampai seribu tahun. 800 tahun, 600 tahun. Bahkan dalam kitab Bukhari, sahih Bukhari, itu diceritakan tentang ciri-ciri, ya, tanda apa, ciri khas umat Nabi Musa AS. Wih luar dasyat, Pak. Kalau mereka sujud, bukan hanya kepala mereka berbekas, tempat sujudnya cekung pak Batu. Satu orang ahli zikir dari kalangan Bani Israel, dia sanggup duduk berzikir dari Jumat ke Jumat depan, tanpa berdiri. Mampu nggak kita? Pak? Nggak mampu. Luar biasa mereka itu umat. Umur mereka panjang, ibadahnya banyak. Tapi Allah tidak katakan Bani Israel sebagai khairah umat. Kita umur kita 60-70 tahun. Singkat saja. Tapi Allah katakan kita sebagai khairah umat. Kenapa? Alasannya ini. Pak dakwah. Dulu ternyata Bani Israel itu tidak diperintah dakwah. Yang berdakwah cuma nabi-nabi saja. Banyak nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabinya mau meninggal dunia, dia ingatkan kaumnya, dikatakan, wahai kaumku, setelah aku mati nanti, Allah hantar nabi yang baru, kalian ikut nabi itu. Ya. Yeah. Beda dengan Rasulullah SAW, 23 tahun kenabian, meyakinkan seluruh sahabat setelah aku la nabi ya ba'da tidak ada lagi nabi setelah aku maka kerjaku menjadi kerja kalian qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa Surah Yusuf itu Allah katakan Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu. Inilah jalanku ajak manusia kepada Allah kepada siapa pak Allah dai itu mengajak manusia kepada Allah kalau ngajak manusia kepada manusia itu bukan dai pak itu jurkam pak ya kalau mengajak manusia kepada dirinya nah, itu dajal pak ya, kalau ada orang datang ke sini pak bapak ikut saya nanti bapak selamat Nah, itu hati-hati pak itu pasti ante-antenya dajal ya saya datang ke sini bukan untuk memperkenalkan diri saya kepada bapak ibu, nggak penting. Bapak nggak perlu tahu dari Sulaiman itu orang mana, anak siapa, kerjanya apa, itu nggak penting. Informasi-informasi yang tidak meningkatkan iman itu, ya. nggak ditanya juga nanti dikubur kan. Orang mana dari Sulaiman itu? Ditanya. Tapi saya datang ke sini mau menceritakan tentang kiprah Allah, kebesaran Allah, supaya jamaah semua kenal dengan Allah. Ya. Jadi ternyata dulu yang berdakwah cuma nabi-nabi saja, kaumnya cuma ibadah saja. Jadi nabi-nabi buat usaha dakwah, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Laila nahar, malam dan siang. Cuma 82 orang yang ikut. Mbak, Namun, Rasulullah SAW dari hari pertama dapat wahyu umur 40 tahun, jadi Rasulullah itu dari umur 25 tahun. Setiap tahun berhalwat di Gua Hira. Bapak pernah pergi haji, umrah ya? Nanti pergi ya. Nah, perjalanan Nabi ke Jabal Nuril. Subhanallah Pak, itu tinggi Pak Bukum. Dan Nabi SAW setiap tahun mengasingkan diri berkhaluat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Nggak usah ditanya juga kenapa 40 hari, nanti panjang lagi penceramah kita Pak. <laughs> ya. Yeah. Sampai umur 40 tahun, di suatu malam bercahaya itu gua Pak. Ternyata Malaikat Jibril datang. Uh ketakutan Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril langsung berbisik di telinganya. Rasulullah SAW, ikhra. Nah, itu pertama wahyu itu. Pak. Maka Nabi katakan, aku tak pandai membaca. Nah, di Rasulullah, ikhra. Bismi Rabbi kalladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikhra wa rabbukal akram. Alladhi alama bil qalam. Alamal insana ma'lam ma ya'lam. Itu lima ayat yang turun pertama itu hadir sunnah. Nabi SAW ketakutan dan menghafal itu lima ayat sambil berlari. Jadi menghafal Quran yang terdahsyat.